apalagi persoalannya dalam lagu ini. Setiap satu lagu satu persoalan. Ini cerita orang cemburu ini. Nampak yang mendamping satu lagi ketemu dengan pacarnya itu yang lebih cantik, lebih muda, maka dia cemburu. Masya Allah. Itu cerita anak-anak muda. Nah, kita cari persoalan yang lain yang lebih bagus. Apa dia? Allah. Oh. Apa persoalan yang akan kita selesaikan di dalam lagu ini? Ngantuk lah. Jatuh bangun, berarti berjuang dia. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tiada mengerti. Ah, tak mengerti dia. Jadi artinya bertepuk sebelah tangan. Yang sebelah tangan lagi tidak mau mengerti. Ya banyak kok di dunia ini. Bunga tidak sekuntup, kumbang tidak seekor. Kalau memang dia jual mahal, tak mau mengerti, cari yang lain yang bisa mengerti. Masya Allah. Oh, rembulan yang diminta. Berarti tidak cinta dia itu. Kalau dia cinta, biar aku ambilkan rembulan untuk dirimu. Masya Allah. Tak sanggup. Masya Allah. Hadis dikatakan ya ma'syaral sabab, hei kalian kelompok para pemuda. Itu ma'syara itu dari kata asyara, 10. Jadi ma'syara itu berpuluh-puluh. Ya ma'syaral sabab, hei yang berpuluh-puluh di antara pemuda. Jadi karena disebut berpuluh-puluh di antara pemuda tidak indah bahasanya, diterjemahkanlah, hei kelompok pemuda. Ya ma'asara sabab, inistata'tum, hei pemuda, siapa yang mampu di antara kalian berkeluarga, cepatlah berkeluarga. Fa'illam yastati', jika kamu belum mampu untuk berkeluarga, fa'alaihi bisawmi, hendaklah kamu berpuasa. Oh, yang lebih tepatnya hadis itu mengatakan, ya ma'asara syabab, man istata'a minkumul bar'ata falyatazawwaj.
siapa yang mampu di antara kalian untuk berkeluarga, cepat-cepatlah menikah. Karena dengan menikah itu abghadul bashar akan menundukkan pandangan matamu. Jadi dengan nikah itu matamu akan tertunduk, tak tergoda lagi kepada yang lain. Nah, tapi siapa yang belum mampu, wa alaihi bisawbi, ba'atnya tadi itu kemampuan lahir batin tidak punya, belum punya, lalu hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija'un, sesungguhnya dengan puasa itu akan membebaskan kamu dari tekanan hawa nafsumu. Nah, itulah yang disebutkan tadi itu. Apalagi kalau tidak seagama, ya harus dihindari. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna, janganlah kamu menikahi wanita yang tidak beriman. Nah, jangan kamu nikahi sebelum mereka beriman. Kalau mereka tak beriman, jangan dinikahi. Dalam ayat itu diteruskan dikatakan seorang budak hitam tidak baik parasnya, tetapi dia beragama dan taat, itu lebih akan membahagiakan kamu. Masya Allah.